geng. Kong subscribe, kong pilih hantarkan. Maaf Pak Antok hang. Okey, aku nak, siapa ada tengok semalam punya, eh, hari ni punya UMNO, mereka ada berkumpul ramai-ramai hari ni kan. Siapa ada tengok? Okey, boleh pergi tengok ucapan-ucapan Zahid Hamidi. Untuk pengetahuan hang, bila Najib dah kena tangkap, selepas Najib dah kena penjara, selepas Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur dan beberapa lagi orang-orang UMNO akan menyusur seperti Najib Razak. Faham tak? Ni tengah kerja, tiap betul. Okey. Jadi, pakat-pakat nak kena selamatkan diri lah, babe. Pakat-pakat nak kena selamatkan diri. Jadi, dengan apa tindakan yang geng UMNO ni mampu buat, depa nak bawa bukti pun mungkin depa tak dapat bawa bukti lah. Kan? Zahid Hamidi, Rosmah Mansur lagi 5 hari lagi untuk kes Rosmah Mansur. Dan Zahid Hamidi bulan 9 ni Aziz Rahim ditunda awal bulan 9 pula. Geng-geng UMNO ni depa nak kena selamatkan diri sebab kita boleh nampak Najib pun dah boleh bersalah dah. Okay, macam dah bersalah dipenjarakan ni geng-geng dia ni anak-anak buah Najib ni takkanlah nak duduk diam. Jadi dengan pembubaran parlimen kononnya mereka akan menang, kononnya oh rakyat akan untung, rakyat akan dapat kelebihan macam setelah kestabilan apa bla 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 bla. Lepas tu mereka akan pergunakan segala mak nenek kata-kata macam-macam katanya menguntungkan rakyat. Sedangkan takkan kita tak tahu 60 tahun, kita tak payah ambil 60 tahun. Kita ambil daripada zaman Mahdi dan juga zaman Pak Lah dan zaman Najib. Di antara tahun 80-an sampailah zaman Pak Lah, sampai zaman Najib dan sampai zaman Ismail Sabri. Apabila mereka ada di dalam kerajaan dan apabila Barisan Nasional yang bila Barisan Nasional yang pure mentadbir negara, of course ahli-ahli UMNO 3 juta tu wow memang untung habis, memang untung gila punya. Depa sebab depa memerintah, depa ada duit yang banyak, kerajaan ada duit yang banyak. Tambah-tambah zaman Najib depa buat GST, lagi banyak duit kerajaan. Jadi depa boleh buat sesuka-suka hati. Dan ahli-ahli UMNO, ahli jawatan kuasa yang ada di bawah Barisan Nasional, di bawah yang macam di bawah UMNO, of course akan untung, akan macam-macam projek mereka senang-senang dapat. Derek Nengko gila-gila orangnya. Hampa boleh pergi tengok ketua-ketua bahagian UMNO, ketua pemuda-pemuda UMNO bahagian mana-mana. Tak ada yang miskin-miskin, babe. Tak ada yang hidup-hidup biasa-biasa, babe. Semua kaya-kaya, babe. Tak tipu. Aku sendiri aku nampak dengan mata aku sebab dia ada jawatan di dalam UMNO. Jadi bila UMNO memerintah kembali, siapa yang untung? Depa yang untung kah kita yang untung? Aku nak tanya yang itu. Depa yang untung kah kita yang untung? Tolong jawab di komen. Siapa yang untung kalau Barisan Nasional memerintah kembali? Dan sekarang ni Barisan Nasional memerintah Malaysia. Dan of course budak-budak UMNO mesti depa akan dapat cari makannya. Walaupun sekarang ni kerajaan apa, kerajaan hybrid, kerajaan campuran, of course mereka akan ada juga keuntungan sebab Perdana Menteri sekarang daripada UMNO. Cuba bayangkan 22 bulan mereka of course pembangkang, hanya ahli-ahli parlimen mereka saja yang boleh dapat income. Ketua-ketua bahagian semua tak dapat income dah. Zahid Hamidi duit UKSB pun dah tak masuk dah. Jadi 22 bulan depa yang hidup terseksa. Depa je hidup, depa duit tak cukup. Komitmen tinggi. Waktu sebelum ni jadi kerajaan, rumah ada 3-4 biji, kereta ada 3-4 biji, kena bayar apa semua. Bila depa jadi pembangkang, hanya ahli parlimen sahaja yang terima income, yang terima duit. Jadi depa punya duit tak cukup. Komitmen mereka tinggi, duit tak cukup. Jadi hidup mereka derita, hidup mereka susah. Mereka nak bagi dekat geng-geng puak-puak mereka, yang mana duduk di bawah mereka pun mereka duit tak cukup.
Sebab mereka hanya ada income daripada ahli paling mendek, elang-elang apa semua, sikit-sikit macam tu je. Jadi, sebab tu, mereka dah pernah rasa kuasa, mereka dah rasa nikmat, mereka dah rasa menikmati nikmat-nikmat di dalam kerajaan. Of course, mereka akan kerja berusaha untuk mendapatkannya. Tapi kita boleh tengok, mereka menggunakan nama-nama rakyat. Mereka menggunakan model-model rakyat. Faham tak? Jadi, kita boleh nilai sendirilah. Sebab sekarang ni, dia macam mana nak cakap lah? Sekarang ni, kalau buat PR sekarang, aku bersetuju. Okey, jom kita buat raja sama-sama. Kita berkempen sama-sama. Tak ada hal, tak ada masalah. Tapi sekarang ni, bila buat PRU, adakah rakyat akan turut balik? Orang KL, orang Selangor akan balik kampung semata-mata mengundi. Adakah akan berlaku itu? Untuk rakyat yang mampu, insyaAllah mereka akan balik. Untuk rakyat yang tak mampu, agak-agak mereka akan balik. Untuk balik semata-mata mengundi, lepas tu balik main balik. Agak-agak akan berlaku kan macam tu. Sebab tu lah sekarang ni bagi masa saat dekat rakyat, rakyat boleh cari duit, boleh cari income, boleh cari duit lebih untuk nak balik kampung mengundi dan mai balik. Balik kampung semata-mata mengundi. Johor ke, Kedah ke, kalau pemakaman, kalau pi dengan balik, of course 300 tu wajib. Paling kurang 300 tu wajib untuk nak balik semata-mata mengundi. Jadi boleh fikir sendiri. Sebab bila sekarang ni kita nak menentukan sesuatu kerajaan tu, sokongan rakyat kepada sesuatu parti tu, kita nak kena, rakyat perlu keluar mengundi dengan ramainya. Rakyat perlu mengundi. Dan sekarang ni umur 18 tahun ke atas dah boleh mengundi. Faham tak? Jadi kami Pakatan Harapan, kami kalau tahun depan, Alhamdulillah, kami lagi seronok. Kami dapat berkempen, kami akan buat kerja dalam masa yang lama lagi. UMNO ni, mereka duk takut Zahid Hamidi dalam masa bulan 9 ni, dia akan dituduh sama ada dia bersalah ataupun tak bersalah. Jadi mungkin ambil masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk sama ada kalau benar-benar bersalah akan dipenjarakan. Jadi sekarang ni Zahid Hamidi dan geng-geng UMNO, mereka nak selamatkan diri mereka dengan membubarkan parlimen. Lepas tu kononnya mereka akan berkuasa. Jadi mereka boleh hapuskan kes senang-senang, mereka boleh bebaskan Najib senang-senang. Untuk pembebasan Najib ni mustahillah. Sebab Najib dan Zahid dan geng-geng Barisan Nasional dah buat kerosakan di dalam negara ni, rugian berpuluhan ratusan bilion ringgit. Kena ingat, terlalu rugi. Ada geng-geng UMNO pakat-pakat duk kata tengok, macam 2017 hutang negara tak tinggi, 2016 hutang negara tak tinggi, kan? Baik. Itu 2015 lah. 2015, 2016, 2017, 2018 sebelum PRU adanya GST. Tapi walaupun adanya GST, kerajaan ada income yang lebih, duit yang lebih, tapi kenapa masih adanya kerajaan pergi berhutang? Sebab apa kerajaan kena pergi berhutang? Walaupun dah ada income, oh kononnya GST ni dapat membantu negara, membantu rakyat. Tapi kenapa masih kerajaan Najib masih berhutang? Hutang, tengok, mereka jatuh pun 2018 Mei, hutang negara pun duk ada dekat 700 bilion tau. Dalam masa 2 tahun, 3 tahun, mereka dah naikkan hampir 200 bilion di zaman adanya GST. Apa? Macam mana cakap? Kalau aku cakap ni sebab aku ambil tahu, aku buka YouTube, aku buka Google, aku study balik, aku fahamkan balik. Sebab tu aku berani bercakap. Jadi benda ni memang real, jelas, memang berlaku kerosakan-kerosakan oleh Barisan Nasional. Sebab sekarang ni Barisan Nasional punya geng, punya pot ni, mereka sedang berusaha untuk mendapatkan kuasa. Dan apabila ada kuasa, hidup mereka akan senang dan lenang. Duit bertabur. Duit bertaburan. Jadi fikir-fikirkan demi mak ampak antuk, anak-anak, cucu untuk yang akan datang. Sekarang anda rasa susah hidup,
Bayangkan 10 tahun, 20 tahun akan datang, mata wang kita selepas disebabkan 1MDB, mata wang kita jatuh ke tahu. Kan? Ini fakta. Setelah bongkarnya rasuah-rasuah kerosakan Barisan Nasional, mata wang Malaysia jatuh dengan teruk sekali. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum.